Bupati Klaten Sri Mulyadi telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wakil gubernur untuk Pilkada Jawa Tengah di DPD PDIP Jateng. Sri Mulyadi bertekad melanjutkan perjuangan dan pengabdiannya untuk masyarakat Jawa Tengah. Di sela kegiatan sambang warga putaran kedua di Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan telah mengambil formulir pendaftaran pada penjaringan bakal calon wakil gubernur untuk Pilkada Jawa Tengah 2024 di DPD PDIP Jawa Tengah. Selama menjabat dua periode sebagai Bupati Klaten dengan dinamika yang muncul, Sri Mulyani berharap bisa mengembalikan diri menjadi pelayan masyarakat dengan cangkupan yang lebih luas. Sri Mulyani yang juga Ketua DPC PDIP Klaten menjelaskan niatnya mendaftar sebagai bakal cawagub pada Pilkada Jateng 2024 untuk mendorong kaum perempuan bangkit karena di era sekarang tidak ada diskriminasi dan perbedaan laki-laki dan perempuan, meski tidak lepas dengan kodratnya sebagai ibu. Selain telah mendapat dorongan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari internal DPC Klaten, Sri Mulyani juga termotivasi dengan semangat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Ke kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam rangka mengambil formulir calon wakil gubernur Jawa Tengah dari tentunya PDI Perjuangan. Alhamdulillah dua periode saya menjadi Bupati Klaten cukup saya nikmati dinamikanya, bahwa di sini menjadi pejabat itu adalah sebagai pelayan masyarakat, sebagai tentunya abdi masyarakat. Ini tahun insya Allah tahun terakhir yang insya Allah perjuangan saya kalau memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala nanti melanjutkan melengkapi karena kan wakil ya. Saya mendaftarkannya kan wakil itu kan pelengkap penyempurna, dan nanti kerjasama dengan tentunya calon gubernur yang akan tentunya sama-sama kita tunggu. Proses tahapannya kan masih cukup panjang, tapi bismillah, niat saya adalah untuk Klaten dan untuk Jawa Tengah, tentunya melanjutkan perjuangan saya. Dan ini dorongan saya, kaum perempuan juga agar tentunya bangkit. Di era sekarang sudah tidak ada diskriminasi, tidak ada namanya perbedaan laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Ya insya Allah kita tunjukkan bahwa kaum perempuan tetap tidak lepas dari kodratnya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita yang tentunya harus lengkap di rumah tangga, tapi juga sosok yang lain selaku warga negara juga mempunyai hak yang sama, yaitu memberikan yang terbaik kepada warga masyarakat. Sama-sama membawa Jawa Tengah semakin hebat, Jawa Tengah semakin baik, Jawa Tengah semakin tentunya keren ya, karena Klaten keren. Sri Mulyani diketahui telah mengambil formulir pendaftaran bersama sejumlah anggota DPRD Klaten dari fraksi PDIP. Untuk diketahui, selama menjabat Bupati Klaten selama dua periode, segudang prestasi dan penghargaan telah diterima Kabupaten Klaten. Dari Klaten, Saiful Effendi, iNews melaporkan.